khutbah. Ibu Titi Puspa. Salam dulu, Pak. Saya bangga sekali. Tapi Bapak jangan kurus-kurus lagi. Kebanyakan yang dipikir, Pak. Ini banyak angin ribut, Pak, nanti ke bawah. Kami sebagai bangsa Indonesia bangga sekali punya Presiden Bapak Joko Widodo. Woy! Betul, Pak. Kami semuanya kagum. Luar negeri semua juga kagum dengan adanya Bapak. Matur kesuwun sekali. Dan saya kalau boleh ngomong, saya juga ikut-ikut kerja sama Bapak juga. Kerja, kerja, kerja. Jadi sekarang saya ngomong dulu boleh ya? Boleh ya, Pak ya? Curhat ya, Pak ya? Boleh. Jadi saya itu sejak 2014 itu saya mengumpulkan anak-anak, kira-kira 10 anak. Saya ajarkan singing, acting, and dancing. Dan saya ngajarkan juga budi pekerti. Nah dia untuk saya suruh menyanyikan lagu-lagu nasionalis. Nah lagu itu saya yang membuat. Saya kepingin Bapak mendengarkan satu aja. Anak-anak sudah saya bawa, Pak. Boleh, dua juga boleh. Wah, boleh, Pak. Wuh! Di atas apa di bawah, Pak? Terserah, Ibu. Anak 10. Di atas boleh, di bawah atas, boleh. Naik, cepat, anak-anak, ini mic-nya. Pak, minta mic 10, Pak. 10. Itu yang di situ tuh pinjemin. Pinjemin. Tadi nggak disampaikan ke saya sih, jadi tidak saya siapkan lighting, saya siapkan panggung. Pasti kalau saya dibisikin dulu, manajemen panggung saya atur, manajemen lighting saya atur. Terima kasih, Bu Titi. Akan disebarkan ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi lagu ini sudah kami rekam sampai 140.000 keping, yang satu CD, satunya DVD. Jadi ini akan disebarkan dari Sabang sampai Merauke untuk anak-anak SD seluruh Indonesia. Dan itu sudah dipegang oleh, diatur oleh Bapak Menhan, Bapak apa? Mengkudu. Riamizar Triakudu. Aduh Pak, jadi sudah kami rekam, jadi tinggal Bapak ngendiko saja ya. Bapak ngendiko kepada Indonesia, itu lagu-lagu yang sifatnya nasionalis. Eh kamu udah ke atas sana. Itu, Pak itu sudah Pak, Pak yang muter udah. Ya. Jadi itu sudah kita bikin, saya kerjasama dengan Musika Studio Pak. Jadi satu itu satunya CD, satu DVD. Jadi mereka bisa belajar, bisa dengan karaoke, atau kalau mereka mau nyanyi bersama ada minus bandnya. Oke, Bapak duduk di sana, lenggah di sana. Oh, biar mendengar. Ya. Ini Bu Titi, ini Presiden disuruh-suruh. Menteri saja nggak ada yang berani nyuruh saya. Ini bagus sekali, betul bagus sekali. Di atasnya diberi judul Bela Negara, Duta Cinta dan Titik Puspa untuk anak-anak Indonesia. Saya kira hal seperti ini yang diperbanyak. Nanti saya bagian perintah, Bu Titi, mungkin di Kemenhan maupun di Dikbud agar ini disebarkan. Ya. Nanti saya izin dulu. Silahkan,